Inilah dia pot makan baru dekat Puncak Alam. Hello, what's up guys? Kali ni jom kita nak ajak korang makan dekat The Potluck dekat Hill Park Puncak Alam. Dekat sini memang santai weh, konsep dia open space, ada banyak vendor makanan yang best-best. Kau tengok ni memang rambang mata, banyak vendor kat sini tau. Lepas tu belah dalam pula ada coffee dan juga pastry. Ya, korang nak makan kat atas boleh, kat bawah pun boleh. Spaghetti ni dia rasa masing-masing manis dan juga creamy tapi tak muak tau. Rasa nasi Arab dia, first aku cakap ayam dia memang well marinate, sangat lembut weh, memang rasa rempah-rempah nasi Arab ni. Serius memang special. Lepas tu kan nasi daging ayam asam ni, oh, daging dia lembut, air asam dia masam-masam manis sikit tau. Memang perfect combo daging nasi dia. Ha, lepas tu pulut mangga ni dia rasa berlemak dan manis weh. Ha, lepas tu kan mangga dia ni manis gila, memang sedap. Lepas tu kan dia punya dumpling ni full, dia punya chili oil dia sih aku suka. Dia rasa pedas-pedas manis tau. Lepas tu penuh isi ayam dengan daging kat dalam dumpling ni. Serius kau kena cuba. Lepas tu kan pulut Sarawak durian ni, fuh, memang manis dan berlemak weh. Aku rasa dia mesti pakai durian Musang King atau D24 sebab manis dan sedap tau. Lepas tu set otak-otak dan pepes ni pun nice juga. Memang pangkai panas-panas lagi lah sur kan. Lepas tu minuman kau kena cuba sini, cek kat sini. Itu dia punya pita yang dah, dia macam air mangga. Lepas tu dia letak ais krim food, dragon fruit. Sumpah sedap weh, manis. Creamy lemonade ni dia rasa creamy tau, creamy-creamy masam. Lepas tu kan dia punya kopi kat sini tak terlalu manis tau. Memang sangat perfect, dia just nice je tau. Tengok pula mak. So korang apa lagi, datanglah makan dekat sini okay. Apa-apa pun, jom kita makan.